DKI Jakarta tiba di Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, hadirin semua yang saya muliakan. Dengan hormat, perkenankan saya melaporkan tentang acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama, data penduduk potensial pemilih pemilu atau yang disebut dengan DP4 memuat biodata penduduk berupa nomor induk kependudukan, nama, tempat tinggal, lahir, jenis kelamin, dan alamat dari penduduk yang telah berusia 17 tahun lebih atau telah kawin pada 9 April 2014 atau hari H pemilih DPR, DPD, DPRD tahun 2014 yang akan datang. Dasar hukum penyerahan data penduduk adalah pasal 32 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD yang menyebutkan antara lain bahwa pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat penduduk per kecamatan atau DAK2 dan DP4. DAK2 yang digunakan oleh KPU untuk menyusun daerah pemilihan telah diserahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Desember 2012 yang lalu. Sedangkan DP4 yang akan digunakan oleh KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara akan diserahkan pada hari ini 7 Februari 2013. Sesuai amanat undang-undang bahwa DP4 harus sudah diserahkan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, yaitu 9 April 2014. Wujud dari DP4 yang akan diserahkan adalah berupa kemasan compact disc atau CD yang isinya berupa data elektronik tentang biodata masing-masing penduduk dalam bentuk daftar. DP4 bersumber dari database penduduk yang dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang telah dibersihkan melalui integrasi dengan hasil perekaman IKTP yang kemudian membentuk database DAK2. Database DAK2 kemudian dibersihkan lagi dengan data tambahan hasil perekaman IKTP sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 yang lalu. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan DAK2 tanggal 6 Desember 2012 adalah 9.603.417 jiwa dengan DP4 sebanyak 7.034.061 jiwa dengan rincian sebagai berikut. Jakarta Pusat 774.617,
Kepulauan Seribu 16.312, Jakarta Utara 1.170.406, Jakarta Barat 1.605.755, Jakarta Selatan 1.482.160, Jakarta Timur 1.984.811. Setelah penyerahan DP4 ini, KPU Provinsi DKI Jakarta akan melakukan sinkronisasi data dan pemutakhiran data penduduk di lapangan sebagai dasar penetapan daftar pemilih sementara atau DPS. Perlu kami laporkan bahwa acara hari ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, DPD Dapil DKI Jakarta, Ketua Panwas Bawaslu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten, serta perwakilan dari Camat dan Lurah. Demikianlah hal-hal yang dapat saya laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur bersama Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani berita acara serah terima DP4, menyerahkan CD DP4 kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta sekaligus menyampaikan sambutan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak M. Fatwa selaku anggota DPD Perwakilan Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Ketua Bawaslu DKI Jakarta serta segenap jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pejabat dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara penyerahan daftar penduduk potensial pemilih untuk pemilu legislatif pada hari ini. Dalam kesempatan ini kami dari KPU DKI Jakarta mengucapkan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah menyusun DP4 yang dalam penyusunannya melalui koordinasi dengan KPU DKI dan sinkronisasi yang sangat panjang antara Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI. Kita semua tentu berharap bahwa penyusunan DP4 ini menjadi awal yang baik dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, data pemilih merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu karena data pemilih merupakan dasar bagaimana KPU kemudian menentukan jumlah surat suara yang digunakan, kebutuhan anggaran dan logistik pemilu, serta kebutuhan sumber daya manusia yang akan diperbantukan dalam proses penghitungan dan pemungutan suara. Karenanya, KPU RI dan KPU daerah seluruh Indonesia sangat berkepentingan untuk menyusun data pemilih yang akurat. Dan kami meyakini semakin akurat data pemilih akan menjamin tingkat partisipasi masyarakat dan legitimasi siapapun yang terpilih dalam pemilu. Juga kami berkepentingan untuk memastikan data pemilih akurat untuk semangat dalam menentukan efisiensi anggaran dan penggunaan logistik pemilu. Dan yang lebih penting, akurasi jumlah pemilih juga akan lebih memudahkan peserta pemilu dalam menggalang dukungan, mengorganisir sumber daya, dan mengkoordinasikan sosialisasi dan kampanye peserta pemilu. Hadirin sekalian, prinsip penyusunan DPT adalah transparansi dan partisipasi. KPU dalam hal ini ingin menegaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih nantinya melaksanakan dengan metode pemutakhiran aktif dan pasif. Pada tahap awal, KPU melaksanakan sensus dari rumah ke rumah. Dan setelah disensus akan disusun daftar pemilih sementara. Yang daftar pemilih sementara itu diumumkan di seluruh media, baik iklan, website, kantor kelurahan, dan RT/RW, di mana pada masa itu diharapkan masyarakat untuk aktif memeriksa apakah dirinya sudah terdaftar atau belum,
sehingga KPU dan jajarannya bisa langsung memutakhirkan berdasarkan masukan masyarakat tersebut. Dalam proses ini tentu KPU tidak bisa bekerja sendirian, tetapi perlu dibantu oleh pemerintah sampai dengan RT/RW dan masyarakat untuk menyosialisasikan proses pendaftaran pemilih dan penyediaan informasi pendaftaran pemilih. Proses pendaftaran pemilih ini menggunakan anggaran yang tidak murah. Karenanya mari kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan tiap-tiap tahapan. Untuk penyelenggara tentu data pemilih itu penting untuk menentukan bagaimana sosialisasi pemilu dan pengelolaan logistik itu maksimal. Untuk peserta, data pemilih dan salinannya kami berikan dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa pendukungnya sudah terdaftar, memetakan dukungan dan alat kontrol para saksi pada saat hari pemungutan suara, betul-betul memastikan bahwa pemilih yang hadir pada saat itu adalah betul-betul yang sudah sesuai terdata. Dan yang terpenting tentu untuk seluruh warga pemilih di DKI agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam menentukan masa depan Jakarta dengan memilih perwakilan mereka di DPRD. Besarnya manfaat data pemilih yang saya sebut tadi tentu membuat akurasi jumlah pemilih adalah mutlak dan bisa ditentukan oleh 3 faktor, antara lain basis data yang akurat, sistem dan SDM yang mumpuni dalam proses pemutakhiran data pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat, dan KPU DKI bertekad untuk bekerja keras lebih baik lagi agar bisa menghasilkan data pemilih yang lebih baik di pemilu yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan juga terkait dengan penentuan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta. KPU RI telah menerbitkan SK KPU nomor 8/2013 tentang ketentuan alokasi kursi untuk provinsi DKI yang mengacu pada Undang-Undang nomor 29/2007 tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta yang mengatur bahwa jumlah alokasi kursi di DPRD DKI adalah 125% dari jumlah alokasi kursi yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu di daerah tersebut. Maka dengan jumlah penduduk 9,6 juta, jumlah alokasi kursi DPRD-nya adalah 85 kursi. Dan apabila ditambah 25%, maka jumlah kursi di DKI adalah 106 kursi untuk pemilu 2014. KPU DKI juga dalam waktu dekat akan membahas dan melakukan konsultasi publik untuk membahas tentang daerah pemilihan yang dalam hal ini akan berbeda dengan dapil di pemilu sebelumnya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 8/2012 ditentukan bahwa jumlah kursi boleh 3 sampai dengan 12 kursi dalam sebuah dapil. Sehingga dapat dipastikan dalam sebuah kota dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tersebut akan dipecah menjadi beberapa daerah pemilihan. Hadirin yang terhormat, dengan telah disampaikannya DP4 ini kami memohon dukungan dari seluruh pihak agar KPU beserta jajarannya dapat melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang efektif, transparan, dan partisipatif. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, acara selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima DP4 antara dilanjutkan dengan penyerahan DP4 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Oke, Pak. Dan selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk ditanyakan. Pak MM Fatwa, anggota DPD RI. Sekretaris Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koalisi Pimpinan Daerah yang mewakili, para pengurus partai politik, Ketua KPU Provinsi, Ketua
mewakili Pak Gubernur harus membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri. Menurut saya, kalau mau koreksi, ini sambutan Menteri ini terlalu banyak gitu. Dan saya tidak boleh mendiskonnya. Ini semua harus saya bacakan. Mohon izin, saya juga orang yang tidak suka sebetulnya membacakan terlalu panjang. Tapi hari ini harus lakukan. Mungkin media bisa sampaikan kepada Menteri yang lain bahwa selanjutnya, kalau nitip-nitip, dua lembar saja. Saya sampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara penyerahan data penduduk potensial pemilu DP4 dari pemerintah provinsi kepada KPU provinsi tanggal 7 Februari 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, saya bacakan apa adanya ya dan ikutin. Yang terhormat Saudara Gubernur, Saudara Ketua DPRD Provinsi, Saudara Anggota Forkompimda Provinsi, Saudara Ketua KPU Provinsi, para pejabat dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur patut kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, SWT. Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat melaksanakan penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 yang dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi dan 461 kabupaten kota seluruh Indonesia dari Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU, dari Gubernur kepada Ketua KPU Provinsi, dan dari Bupati Wali Kota kepada Ketua KPU Kabupaten Kota. Pada tanggal 6 Desember 2012 yang lalu, pemerintah dan pemerintah daerah telah menyerahkan DAKDU kepada KPU, DAKDU ya, kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Syukur Alhamdulillah, acara penyerahan DAKDU tersebut telah terlaksana dengan lancar pada hari ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Pemerintah dan pemerintah daerah secara serentak menyerahkan DP4 dalam mekanisme penyerahan sebagai berikut. 1. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada Ketua KPU. 2. Gubernur menyerahkan kepada Ketua KPU Provinsi. 3. Bupati Wali Kota menyerahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kota. Penyerahan DP4 tersebut merupakan bagian tahapan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Karena merupakan bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan pengakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS sampai menjadi DPT. Oleh sebab itu, pemerintah dan pemerintah daerah telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mempersiapkan data kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat, merupakan perwujudan akuntabilitas dan aktualisasi dari kewajiban dan tanggung jawab moral pemerintah dan pemerintah daerah untuk berperan dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten, yang merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi, istilahnya deepening demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensial yang efektif dalam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga secara kondusif. Hadirin yang saya hormati, perlu saya permaklumkan kepada saudara-saudara bahwa DP4 yang diserahkan hari ini merupakan pemilahan dari database kependudukan secara keseluruhan yang akurasinya sudah ditingkatkan secara maksimal. Upaya maksimal dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi DP4 antara lain, di satu pihak, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri meminta kepada para bupati, wali kota, melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota sebanyak 3 kali untuk menyempurnakan atau melengkapi database kependudukan kabupaten kota dengan hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan tujuan agar semua tambahan dan pengurangan penduduk di suatu daerah akibat terjadinya lampit, lahir, mati, pindah, dan datang tercatat dalam database kependudukan
Di lain pihak, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pembersihan data ganda sebanyak 4 kali dengan memanfaatkan SIAP dan hasil perekaman IKTP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/3264/SJ tanggal 29 Agustus 2012 perihal petunjuk penyiapan data kependudukan untuk pemilu 2014. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diamanatkan bahwa KPU dan KPU Kabupaten Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Dari amanat pasal 48 tersebut dapat dimaknai bahwa sistem yang digunakan oleh KPU harus disesuaikan dan dapat diintegrasikan dengan SIAP yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi sinkronisasi data pemilih yang sangat diperlukan untuk mengefektifkan dan memproses DP4 menjadi DPS dan DPT oleh KPU. Dengan harapan agar semua warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dapat mempergunakan hak pilihnya, tetapi tidak dimungkinkan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Sebaliknya, apabila sistem yang digunakan oleh KPU tidak dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan, maka akan menimbulkan kesulitan untuk memproses DP4 menjadi DPS dan DPT, serta tidak dimungkinkan untuk melakukan pengecekan kebenaran apabila adanya dugaan penggelembungan atau penggandaan data pemilih. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka mempersiapkan data kependudukan yang akurat termasuk DP4, pemerintah bersama pemerintah daerah telah mempersiapkan secara sungguh-sungguh melalui 3 program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK, dan penerapan IKTP secara massal dengan pemanfaatan SIAP yang didukung oleh perekaman sidik jari dan iris mata dalam perekaman IKTP yang secara efektif dapat mengidentifikasi data ganda penduduk. Database kependudukan yang sudah terbangun ini harus dijaga akurasinya melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan tujuan agar semua tambahan dan pengurangan penduduk akibat adanya lampir lahir, meninggal, pindah, dan datang yang dialami oleh penduduk tercatat dalam database kependudukan. Hadirin yang saya hormati, dengan telah dilaksanakan penyerahan DP4 kepada hari ini secara serentak oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, maka KPU sudah dapat memproses lebih lanjut tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan DPS sampai dengan penetapan DPT. Dengan telah diserahkannya DP4 pada hari ini, apabila pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah, maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada pemerintah yang intinya jenis bantuan dan fasilitasi yang dibutuhkan, supaya bantuan dan fasilitasi tersebut tidak dianggap sebagai tindakan intervensi dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU. Hadirin yang saya hormati, penyediaan dan penyerahan DP4 dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dapat laksana pada hari ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan yang panjang dari pemerintah dan pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Namun saya selaku Menteri Dalam Negeri hanya dapat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyerahan DP4 dapat terselenggara dengan sukses sesuai dengan yang direncanakan. Semoga semua sumbangsi dan partisipasi kita menjadi kontribusi yang sangat berharga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara penyerahan DP4 ini, diiringi dengan doa
Semoga semua proses persiapan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 berjalan dengan lancar dalam menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab melalui pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 7 Februari 2013, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauji, ditandatangani. Terima kasih.